Om Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Bebandem yang telah berkesempatan hadir pada pengimpasan materi budaya positif calon guru penggerak pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nimade Ari Dwi Purnami. Saya calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Karangasem Bali. Nah, adapun agenda pertemuan virtual kita hari ini adalah yang pertama pembukaan dan perkenalan, kemudian dilanjutkan dengan presentasi. Ya, kemudian presentasi konsep, yang ketiga yaitu tanya jawab, dilanjutkan dengan refleksi dan diakhiri dengan penutup. Nah, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Bandem yang saya hormati, karena agenda pertama kita telah kita lewati, kita akan lanjutkan ke agenda yang kedua. Tapi sebelum itu kita sepakati dulu kesepakatan kelas untuk pertemuan hari ini. Nah, untuk mengefisienkan waktu, keyakinan kelas sudah saya susun. Apabila ada pertambahan, saya persilahkan. Mungkin ada tambahan? Bagaimana Pak Ari, sudah? Bu Guni, sudah? Ya, sudah. Oke. Sudah ya. Atau ada tambahan mungkin? Oke, kalau tidak saya bacakan ya. Yang pertama, menghormati orang lain dengan tetap tenang saat peserta lain sedang menyampaikan pendapat. Kemudian yang kedua, mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum menyampaikan pendapat atau bertanya. Yang ketiga, bersedia dengan senang hati menerima masukan dari peserta lain. Nah, karena kesepakatan kelas ini sudah kita buat, baiknya kesepakatan ini kita yakini dan kita laksanakan bersama sampai pertemuan virtual kita ini berakhir. Ya, bersedia Bapak Ibu? Iya, Ibu. Ya, baiklah, kesepakatan atau keyakinan kelas kita sudah kita buat. Nah, adapun eksplorasi konsep yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon melawan teori kontrol. Yang kedua, arti disiplin dan tiga, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Dilanjut dengan kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima, posisi kontrol. Dan yang terakhir, terkait dengan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan bukan dasarnya, serta tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, peran pendidikan diibaratkan seperti petani menanam padi, di mana anak diibaratkan seperti biji padi yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani.
Bila biji padi ditanam di tanah yang subur, dengan pengairan yang baik, maka meskipun biji padi yang ditanam berkualitas kurang baik, namun dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Begitu sebaliknya, walaupun biji padi yang ditanam berkualitas baik, namun kurang perawatan dan perhatian dari Pak Tani, maka bibit padi tersebut tidak akan tumbuh dengan maksimal. Di sini dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi arahan. Nah, Bapak Ibu Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini dalam peran pendidikan diibaratkan seperti petani menanam padi ini bisa kita terapkan dalam pembelajaran atau pelaksanaan pendidikan kita di sekolah. Kita sebagai guru tidak diharapkan hanya bisa mengajar di dalam kelas, tapi juga mendidik, menuntun mereka menjadi murid atau peserta anak-anak yang merdeka. Nah, berdasarkan filosofi tersebut atau dan proses pembelajaran yang kita lakukan di sekolah diharapkan dapat diharapkan dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila merupakan profil yang diharapkan dicapai oleh murid yaitu dalam profil pelajar Pancasila ini ada 6, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, keempat kreatif, yang kelima bernalar kritis, yang terakhir adalah mandiri. Nah, Bapak Ibu guru, dari profil pelajar Pancasila yang saya sampaikan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya lanjutkan. Nah, bagaimana cara kita supaya bisa murid kita bisa mencapai profil pelajar Pancasila? Nah, caranya adalah merubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, di mana pada paradigma stimulus respon, di mana stimulus respon tersebut berupa paksaan, murid tidak memiliki pilihan dalam menuntun untuk tidak memiliki pilihan dan dituntut untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan ketentuan. Pada teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan pada perilaku yang tidak sesuai. Nah, untuk lebih memahami mengenai paradigma ini, kita pahami terlebih dahulu mengenai arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Nah, apa yang dimaksud dengan disiplin? Nah, pada umumnya orang sering melihat disiplin sebagai hal yang berkaitan dengan hukuman. Namun disiplin dan hukuman adalah 2 hal yang berbeda. Disiplin merujuk pada praktik mengajar atau melatih seseorang untuk melatih mematuhi peraturan atau perilaku dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu yang panjang. Sementara hukuman dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku murid. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya perilaku murid? Yaitu ada 3 motivasi perilaku manusia.
yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi tersebut, perilaku 1 dan 2 merupakan motivasi eksternal yang diperoleh dari luar diri. Di sini akan muncul pertanyaan apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Pada motivasi eksternal akan muncul pertanyaan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya dan apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, motivasi eksternal ini adalah motivasi yang terjadi atau didapatkan dari lingkungan peserta didik itu sendiri. Di mana ini pada motivasi eksternal ini lebih cenderung berupa hukuman atau dalam pelaksanaannya berupa perintah-perintah yang harus dilaksanakan oleh murid. Sementara pada motivasi internal yaitu akan muncul pertanyaan saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, sedang kerja lagi. Yuk sedang kerja Niki. Escape. Yeah. Nah, tujuan dari motivasi internal yaitu menghargai diri menjadi insan sesuai harapan kita, di mana pada motivasi internal ini merupakan tujuan dari disiplin positif, yaitu menumbuhkan kemauan pada anak dari dalam dirinya tanpa memerlukan sesuatu yang berupa stimulus respon atau paksaan. Nah, bagaimana caranya kita untuk menentukan motivasi internal atau tujuan dari disiplin? Nah, ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Menurut dosen, pada tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, keyakinan kelas juga dianggap juga digunakan sebagai pondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas yang pada akhirnya akan menciptakan budaya positif. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, budaya positif ini merupakan turunan dari visi sekolah yang kita miliki. Atau masing-masing sekolah tentunya memiliki visi. Nah, visi tersebut diturunkan ke dalam kelas yang diturunkan menjadi keyakinan kelas. Nah, adapun bentuk-bentuk dari keyakinan kelas yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dibandingkan peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Dan ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk keyakinan yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Dan yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai keyakinan kelas, mari kita simak video berikut.
Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Kelas yang seru! Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang murid harapkan tentang kondisi kelas? Tentang gurunya, dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD,
bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah, Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik, Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba! Saya lanjutkan dengan keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama peserta didik di kelas. Nah, di mana keyakinan kelas ini dibuat? Nah, keyakinan kelas ini dibuat dari peserta didik. Kemudian peserta didik itu menyampaikan keyakinan kelas apa yang ingin mereka dapat mereka lakukan. Kemudian keyakinan itu ditulis di papan, lalu ditulis di selembar kertas. Nah, dalam penyusunan keyakinan kelas ini, guru dan juga murid sepakat untuk konsekuensi apa juga yang didapatkan apabila tidak sepakat dengan keyakinan kelas yang dibuat. Nah, ini adalah hasil dari keyakinan kelas yang dibuat di kelas 7A, di mana keyakinan ini disepakati secara bersama-sama sesuai dengan sesuatu yang ingin mereka yakini, kemudian pelaksanaannya dilaksanakan setiap kegiatan di kelas berlangsung, dan anak-anak juga sudah menyepakati konsekuensi apa yang didapat apabila tidak melaksanakan kesepakatan kelas tersebut. Nah, tadi saya menyampaikan mengenai sanksi. Ya, apakah hukuman atau sanksi? Nah, kita biasa dalam kehidupan selama di sekolah kita sering mendengar istilah hukuman dan juga istilah sanksi atau konsekuensi. Nah, di mana Bapak Ibu, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak-anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau mengarahkan dari pihak guru atau pengarahannya dari pihak guru. Nah, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun verbal, dan murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Ya, di mana konsekuensi itu sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Biasanya bentuk sanksi atau konsekuensi yang dibentuk oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sanksi atau konsekuensi apa yang akan diterima. Saya begini, tadi saat menyusun kesepakatan kelas sudah disepakati hukumannya apa. Misalnya kesepakatannya kelasnya adalah datang tepat waktu. Jadi sudah disepakati, kalau terlambat sanksinya apa? Misalnya sanksinya adalah membuat tugas tertentu misalnya. Jadi anak mendapat tugas itu setelah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui itu adalah konsekuensinya. Di mana sanksinya itu berupa suatu yang ada paedahnya untuk anak-anak. Nah, disebut dengan istilah penghargaan. Nah, penghargaan juga
Menurut Alfie Kohn tahun 1993 mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk belajar yang sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa alasan mengapa penghargaan justru sama seperti menghukum seseorang, di mana berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan serta penghargaan menghukum. Nah, misalnya begini Bapak Ibu. Saya ambil contoh misalnya Ibu Guni. Ibu Guni biasa misalnya mengalami kesulitan dalam mengatur anak-anak. Nah, Ibu Guni mengambil alternatif untuk supaya anak-anak itu bisa tertib, maka Ibu Guni memberikan bintang kepada anak yang mau mengikuti mau bintang yang anak-anak yang tertib itu akan mendapatkan bintang apabila mau melaksanakan perintah dari Ibu Guni. Nah, hal tersebut dilakukan secara terus-menerus oleh Ibu Guni. Nah, tapi pada suatu hari misalnya Ibu Guni sakit. Nah, digantikan oleh Pak Ari masuk ke kelas. Nah, Pak Ari tidak tahu bahwa mengenai bintang tersebut. Sehingga karena merasa anak-anak tidak dapat bintang, jadi ibu anak-anak tidak mengikuti kata-katanya Ibu Pak Ari. Karena dalam pikirannya anak-anak, saya juga toh tidak akan dapat bintang kalau tidak melakukan hal ini seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan kalau penghargaan itu tidak efektif dan jangkanya adalah hanya berlaku tidak dari dalam diri, pelaksanaannya tidak dalam diri, tapi pelaksanaannya itu karena akan mendapatkan sesuatu seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai posisi kontrol. Dr. William Glaser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru atau orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut yaitu menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Di mana dalam yang pertama yaitu posisi menghukum. Biasanya kita sering kita temukan dalam kita di sekolah, saat anak melakukan kesalahan, mereka hukum, push up, kemudian atau jewer telinga. Sekarang itu sudah itu tidak bisa dilakukan lagi ya. Nah, itu kita sering temukan. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Di mana kadang-kadang kita saat anak melakukan kesalahan, kita lebih cenderung sebagai kita lebih cenderung sebagai penghukum kata-kata kita kadang-kadang membuat mereka merasa bersalah dan padahal itu semua hanya mengakibatkan mereka jerah hari itu saja tapi besoknya mengulang lagi. Kemudian yang ketiga yaitu teman. Kita dianggap teman. Jadi saat mereka anak-anak melakukan kesalahan, anak-anak cenderung akan mengulangi lagi karena kita dianggap sebagai orang yang tidak apa-apa kalau melakukan itu seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, pemonitor atau pemantau. Nah, sering kita kalau melihat saat anak-anak melakukan kesalahan, kita sering bilang, sudah 3 kali ibu lihat kamu melakukan itu. Nah, itu. Saat kita melakukan itu, kita berposisi sebagai monitor atau pemantau. Nah, posisi yang kelima yaitu posisi manajer. Di mana saat anak melakukan kesalahan, kita berusaha menuntun mereka untuk ke arah perbaikan dari kesalahan itu. Di mana manajer itu mulai dari menanyai kenapa mereka melakukan kesalahan itu, penyebabnya apa, kemudian apa yang ingin mereka lakukan untuk memperbaiki itu. Nah, itu kita di manajer ini tugas kita adalah sebagai penuntun. Menuntun anak supaya anak tersebut mau menyadari kesalahannya dari dalam diri, kemudian mau dengan sukarela mau memperbaiki kesalahan yang dia buat dengan sesuatu yang dia setujui. Halo, Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak.
Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar. Sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak. Hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba, bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong, kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, gak apa-apa ya. Kamu kok gak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini? Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu. Saya mengumpulin tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengembalikan situasi murid yang sebelumnya melakukan kesalahan itu bisa kita melaksanakan yang namanya segitiga restitusi. Nah, tiga restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, ketika murid membuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi mengungkapkan. Sebentar. Nah, restitusi itu menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Jadi tidak ada yang menang kalah dalam apabila kita melakukan restitusi. Yang ada adalah pengembalian, kembalikan kondisi mereka menjadi seperti semula dan ke arah yang lebih baik. Nah, ciri-ciri restitusi yaitu yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian kedua, restitusi untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran dan bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini adalah segitiga restitusi yang dimulai dari
menstabilkan identitas. Di mana pada menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan meyakini bahwa orang tersebut bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Kemudian dilanjutkan dengan memvalidasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita menanyakan apa alasan kenapa anak tersebut melakukan kesalahan. Dan mencari tahu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dari anak tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kembalikan lagi saat anak melakukan kesalahan, kemudian kita akan kembalikan lagi keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Nah, dari apa kalau mereka masih meyakini kesepakatan kelas tersebut, mereka akan memperbaiki kesalahannya. Dan terakhir kita akan kembalikan lagi kepada anak, mereka itu ingin menjadi anak yang seperti apa dari keyakinan kelas yang telah disepakati tersebut. Nah, demikian Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan, presentasi yang telah saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita melakukan refleksi. Oke, Bapak Ibu guru mungkin ada yang mau ditanyakan atau kita lanjutkan ke refleksi. Kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan, silakan di raise hand atau di nyalakan mic-nya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, tidak ada yang ingin ditanyakan, saya berharap ada yang mau menyampaikan refleksi atau apa yang sudah didapat dari mengikuti pengimbasan budaya positif yang telah saya lakukan. Ya, Pak Ari, mungkin ada Pak Ari yang mau disampaikan. Nah, Bu, lanjut, Bu. Lanjut. Kalau tidak, saya akan share. Sebentar. Saya akan share Padlet. Silakan diisi refleksinya di Padlet yang saya sediakan. Ya, saya share Padlet-nya di chat ya. Silakan masuk ke kemudian diisi refleksi yang refleksi yang ingin diberikan. Thank you.
Nah, ini ada sebuah padlet dari Bu Guni yang bunyinya, semoga dengan berbagi tentang budaya positif sekolah, kita mampu menerapkan untuk kedepannya. Terima kasih banyak Ibu Dwi, yang semoga kita, Bu Guni ya, semoga kita bisa menerapkan budaya positif kita di sekolah dan anak-anak kita bisa menjadi anak atau murid yang sesuai dengan visi pendidikan yang kita inginkan dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum saya mengakhiri pertemuan kita ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk berpartisipasi. Semoga kita bisa menciptakan budaya positif sekolah dan semoga peserta didik kita mencapai profil pelajar Pancasila yang diinginkan. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri dengan Paramesanti, Om Santi, Santi, Santi Om. Salam kebajikan, namo buddhaya, dalam salam damai untuk kita semua. Salam dan bahagia. Salam damai.